Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Asmara Dua Dunia yang tayang pada hari ini 9 Maret 2022 episode 8. Kali ini sepertinya rencana Rian untuk mendekati Aurel benar-benar tercapai. Akhirnya Rian bisa menyelamatkan Aurel dari tenggelam di danau itu akibat rencana yang sudah direncanakan bersama dengan Irfan. Nampaknya kali ini Rian ingin memberikan nafas buatan kepada Aurel. Namun justru kali ini Rian mendapatkan tamparan yang begitu keras dari Aurel. Dan Aurel pun kali ini benar-benar marah dengan Rian. Padahal kali ini sebenarnya niat Rian hanya ingin memberikan nafas buatan. Namun nampaknya Aurel tak suka dengan sikap Rian yang seperti itu. Dan alhasil kali ini tamparan Aurel yang melayang di wajah Rian. Di lain halnya kali ini Karin yang berusaha untuk menggagalkan rencana Rian untuk menolong Aurel, kali ini justru dibawa oleh Irfan untuk terbang agar tidak mengganggu rencana Rian menolong Aurel. Pada akhirnya kali ini benar-benar Irfan membawa Karin jauh dari Rian dan juga Aurel agar rencana Rian pun segera berhasil. Dan kali ini justru Irfan benar-benar keterlaluan. Irfan pun ternyata membuang Karin di sebuah bak tong sampah. Itu yang membuat kali ini Karin merasa kesakitan dan merasa badannya penuh bau karena ada di dalam bak sampah. Wah, benar-benar ya guys, kali ini Irfan benar-benar menemukan ide yang luar biasa untuk membawa Karin ke bak sampah itu. Wah, kali ini benar-benar ya guys, kita setuju dengan ide Irfan untuk membawa Karin ke dalam bak sampah itu. Di lain halnya kali ini ada persaingan antara Irfan dan juga Reno. Nampaknya kali ini di kampus Irfan pun mengajak Reno untuk bermain bola basket. Dan kali ini pun ada perjanjian di antara mereka berdua bahwasanya siapa yang menang berhak mendapatkan Silvi, sedangkan yang kalah harus menjauhi Silvi. Nampaknya kali ini pun Reno benar-benar mengiyakan semua permintaan Irfan itu. Namun mampukah kali ini Reno bisa mengalahkan Irfan demi mendapatkan hati Silvi ya guys. Sedangkan Silvi kali ini benar-benar merasa cemas dengan Reno, takut Reno kalah dari Irfan. Namun apakah kali ini Reno mampu mengatasi Irfan ya guys. Sementara itu kali ini Nico masih mengawasi Aurel dari kejauhan. Nampak kali ini Aurel sedang bersama dengan Rian. Rian pun sepertinya datang ke rumah Aurel untuk memberikan perhatian. Kali ini terlihat Nico begitu cemburu dengan kedekatan Aurel dan juga Rian. Dan kali ini pun Nico berjanji jika ada apa-apa dengan Aurel karena Rian, pasti akan ada sesuatu. Wah, makin seru aja ya guys sinetron Asmara Dua Dunia. Makin penasaran, saksikan terus Asmara Dua Dunia setiap hari dan sampai jumpa.